tertuju dalam hamparan singgasana kesatria Nirwana Mandala Sakti. Orang bijak mengatakan, jikalau kita ingin sukses, maka bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Betul. Timba ilmunya, petik pengalamannya, dan pelajari kiat-kiat sesuksesnya. Prinsip dari orang sukses adalah setiap menghadapi permasalahan bukan dipandang sebagai sebuah hambatan, akan tetapi dipandang sebagai sebuah tantangan. Karena di tantangan tersebut senantiasa akan dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Prinsip dari Sang Bintang kami, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, punya kapasitas serta integritas. Sehingga karya-karyanya selalu mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hati para penggemar dan penikmat musik Tarling Indramayu. Dari karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi, dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu dalam belantik musik Tarling. Satu predikat yang sangat layak disandangnya adalah sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Yuk sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, icon sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi Arsiti. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa, insya Allah sing sampun jawab salam Susi, mugia pada diparingi sing sehat, amin, waras, panjang umur, amin ya robbal alamin. Amin. Moga-moga wong sing ajaya dipair rejeki sing berlimpah. Amin. Buat Bapak Burhan, Ibu Takina, Bos Baso sing bengikin hajatan, matur nuwun sangat atas segala kepercayaan yang undang Nirwana Mandala hadir menghibur warga masyarakat Singa Jaya Karang Baru tercinta. Juga buat kedua mempelai Noksela sama Ayudi, panjang jodoh, harmonis rumah tanggane, bahagia lahir batine, sukses karire, sukses rumah tanggane, insya Allah sakinah, mawadah, dan warohmah. Khusus malam ini saya akan menyanyikan tembang-tembang terbaru dari Nirwana Mandala tentunya di tahun 2020. Buat es aku tercinta yang sudah hadir malam ini saya gak nge-live, nanti live delay besok ya. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan, diri, jaga keselamatan, tetap jaga kebersihan. Intinya mebu, uang KBK kudu belajaran rapih. Kudu kokon belajar bersih, kudu belajar disiplin, insya Allah. Kali ini satu tembang yang perdana dari Nirwana Mandala Sakti ada racun. Racun apa bu? Racun dibungkus madu. Madu. Spesial juga buat semua yang sudah hadir, lon-lonan baik ini bu, suaranya kayak bu ya, supaya tidak mengundang sesuatu. Masih bareng kerjasama bareng Angga Production, bari Clamor Production, bari Wadelik Production. Oke, kali ini semuanya terima kasih yang sudah hadir dari Majakarta. Iya, live-nya ini ada Adirta Production juga. Live-nya live YouTube rupanya. Oke, kali ini ada racun di bungkus madu. Yang adem-adem dulu ya bu ya. Oh.
normal kembali seperti biasanya. Sampai
kenyataan sing paling sedih. Please.